Hassan bin Muhammad Ramli Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Soalan yang keempat. Tuan Sri Yang Ketua yang dikasihi, Malaysia bukan negara ahli kepada konvensyen mengenai status pelarian 1951 atau protokol status pelarian 1967. Dalam kalangan negara ASEAN, hanya Filipina dan Kemboja merupakan negara ahli kepada konvensyen dan protokol ini. Pada masa ini, kerajaan tidak mampu untuk melaksanakan sepenuhnya hak dan tanggungjawab sebagai negara ahli ke atas pemegang kad UNHCR yang perlu diberikan hak-hak sebagaimana yang dinikmati oleh warga negara Malaysia seperti kemudahan bekerja, akses percuma kemudahan kesihatan di hospital, klinik kerajaan, akses pendidikan di sekolah kerajaan, hak berpersatuan, pemilikan harta dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kerajaan atas dasar kemanusiaan membenarkan pemegang kad UNHCR untuk tinggal sementara di negara ini tertakluk kepada undang-undang, peraturan dan dasar yang berkuat kuasa sehingga dihantar pulang ke negara asal atau ke negara ketiga. Ini termasuklah etnik Rohingya, Myanmar yang mempunyai kad UNHCR yang sah. Kerajaan berharap situasi di Rakhine State, Myanmar akan pulih seperti sedia kala dan etnik Rohingya, Myanmar diiktiraf semula sebagai warga negara Myanmar bagi membolehkan mereka kembali semula ke Myanmar. Dalam tempoh sepanjang masa mereka berada di sini, pemegang kad UNHCR di Malaysia yang pertama tidak dinafikan kebebasan bergerak hanya di semenanjung Malaysia saja dan tidak ditahan melainkan terlibat dengan aktiviti jenayah atau melanggar undang-undang negara. Yang keduanya, tidak akan dihantar kembali ke negara asal selari dengan prinsip non-refoulement melainkan secara sukarela atau negara tersebut mencapai keamanan. Yang ketiga, tidak dinafikan hak untuk mendapatkan rawatan di hospital, klinik kerajaan dengan diberi potongan caj sebanyak 50% daripada kadar yang dikenakan ke atas golongan expatriate. Vaksinasi kepada kanak-kanak adalah diberikan secara percuma dan mereka dibenarkan untuk mendapat kemudahan pelajaran di sekolah swasta yang dikendalikan oleh UNHCR, NGO dan komuniti pelarian. Ini isu mengenai sara hidup, akses kepada pendidikan, kesihatan dan sebagainya ke atas pemegang kad UNHCR ini merupakan tanggungjawab yang sepatutnya diambil tindakan oleh pihak UNHCR. Dalam hal ini juga, kerajaan telah mengambil daya usaha melaksanakan projek perintis kebenaran bekerja kepada etnik Rohingya, Myanmar, seramai 300 orang pemegang kad UNHCR dalam sektor peladangan dan perkilangan mulai 1 Mac 2017. Sambutannya sejuk. Selain daripada itu, pihak Qatar Development Fund juga telah bersetuju untuk memberikan sumbangan dana bagi melaksanakan projek-projek berkaitan pendidikan, kesihatan dan kemahiran asas dan separuh mahir kepada etnik Rohingya, Myanmar dengan diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri. Ini bagi membolehkan etnik Rohingya Myanmar diberikan persediaan untuk diterima di negara ketiga atau pulang semula ke negara asal. Bagi meningkatkan pemantauan dan penyelarasan ke atas UNHCR dan pemegang kad UNHCR, kerajaan telah mewujudkan Joint Task Force JTF bersama dengan pihak UNHCR. JTF ini membincangkan isu-isu mengenai aspek penentuan status pemegang kad UNHCR, penempatan ke negara ketiga atau pulang ke negara asal, isu-isu kebajikan, kesihatan, pendidikan dan sara hidup sementara pemegang kad UNHCR tinggal sementara di Malaysia. Mesyuarat JTF ini diadakan pada 6 Disember yang lepas 2016. Kerajaan dari masa ke semasa akan sentiasa mengkaji tindakan-tindakan yang boleh dilaksanakan ke atas pelarian-pelarian yang memegang kad UNHCR yang mana tidak dapat pulang ke negara asal sehingga bertahun-tahun lamanya akibat konflik perpecahan di tempat asal. Selain itu, kerajaan juga sentiasa menyuarakan pandangan di forum-forum antarabangsa bagi memastikan keadaan di negara-negara yang menyebabkan limpahan pelarian ke Malaysia kembali aman dan memudahkan pelarian untuk pulang ke negara asal. Namun begitu, sikap tidak campur tangan ke atas urusan negara lain seperti mana yang diamalkan dalam komuniti negara ASEAN perlu dihormati
dan direalisasikan dengan sebaik mungkin dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan oleh Menteri berkaitan dengan UNHCR berkait dengan pelarian dari etnik Rohingya. Atas usaha-usaha koordinasi pemudah cara yang telah dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan dan juga apakah sebenarnya jangkaan boleh diselesaikan sepenuhnya berkaitan dengan pelarian etnik Rohingya ini dan langkah-langkah perlu yang dijangka untuk jangka panjang supaya memungkinkan kita menyelesaikan sepenuhnya dalam satu jangka waktu yang kita jangka boleh ditetapkan untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, langkah jangka pendek dan langkah yang dibuat dari masa ke semasa ialah dengan menghantar mereka ke negara yang ketiga. Jadi ada negara ketiga yang sudi menerima mereka dan mereka pula sudi pergi ke sana. Walaupun sebahagian daripada mereka yang pernah pergi ke negara yang ketiga minta untuk balik ke Malaysia. Yang itu kita tak boleh pertimbangkan. Mereka dah bersetuju pangkat awal dan mereka berada di negara ketiga, tetapi banyak yang teringin sangat balik ke Malaysia. Jangka itu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjang ialah kita berdoa semoga Rakhine State dapat kembali aman dan kerajaan Myanmar mengiktiraf mereka sebagai warga negara. Kerana mereka telah datang sudah beratus tahun berada di sana, bila berlaku apa ni kemerdekaan dan sebagainya. Jadi ini yang telah berlaku di Myanmar. Walaupun tidak wajar untuk membiarkan orang-orang ini tanpa warga negara, dan saya percaya ini sedang dibincangkan dengan hebatnya di peringkat ASEAN berhubung dengan status mereka. Baling. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua.